dan saya rasa lepas badan ni tu banyak lagi kita kena kerja, kita kena buat lebih-lebih lagi tu lepas puasa ni. Mungkin banyaklah masalah-masalah yang berlaku dalam sekolah agama. Mungkin kita kena fikir nak buat perjumpaan hak bahagia hak ewah pelajar di sekolah sekali. Ya, sebab banyak hak tubik dengan penyakit di dasar lain ni lah. Jadi di antara kita tu tak ada kontak ke mari. Malah tu muka saya pernah. Malah tu muka saya pernah. Di segi dibuka dah. Guru bahasa Inggeris juga. Saya dapat seorang Inggeris. Lah ni untuk proses hawisa. Mari daripada Inggeris, England. Tak ada boleh kecap Melayu, tak boleh kecap Arab. Lepas tu sehari ya, masa saya tu sehari. Saya kata kalau nak ambil ngajar di rumah sekolah tu budak kecil sangat. Kalau nak ambil wajah guru tu jadi tak mengikut tu sangat. Mungkin kita fikir kata hari maat sehari tu kita buat hak guru Inggeris, hak duk ngajar Inggeris sekolah agama kita. Mari duk ngajar sehari. Cara hak hak kecap, hak menulis, hak polah gilah. Ya kecap Melayu tak boleh, kecap Sia tak boleh. Kita kecap Inggeris tak boleh, kita puas. Nah, mudah-mudahan. Banyak cara lagi tak? Banyak kerja tak lagi. Masa depan tu kita perlulah buat kita tu pakai kerja dengan sungguh. Dan terima kasih lah. Jadi kita tu sungguh tak? Dalam kerja kita tu sungguh. Dan minta sekali lagi lepas orang ni kita sungguh lah. Lebih-lebih nekat. Mudah-mudahan tu kita tak nekat lah. Di segi mutu pelajar kita yang mana 70,000 orang tu hak duduk sekolah agama kita tanya. Itu saja sebagai mukadimah pada perjumpaan kita kali ini. Dan juga mungkin silah pada okay, kita dua agenda. Pertamanya program kita nak pergi melawat di Bandung. Di Bandung tu adalah di Radatul Hasanah. Radatul Hasanah ni sebuah pondok yang ada panggil cawan ni Gontor pesantren modern Gontor Ponorogo. Yang mana di Medan tak? Di Medan. Namanya pesantren modern Raudatul Hasanah. Yang mana harumnya pesantren besar. Harumnya, harum. Guru tak nak kata harum ah. Bahasa Inggeris besar. Dan juga kita nak kita tengok sekolah yang hampir-hampir sama dengan kita. Lepas tu kita nak kita tengok satu universiti namanya Tuk Nyak Din. Tuk Nyak Din ni orang wanita